Salam Viral TV. Tindakan 3 adun warisan keluar parti, Jun Wong patut salahkan diri sendiri. Cerita penuh, tuduhan naik Presiden Parti Warisan, Datuk Jun Wong bahawa Gabungan Rakyat Sabah GRS mengeratkan usaha menyebabkan 3 ahli Dewan Undangan Negeri adun warisan meninggalkan parti itu tidak boleh diterima dan tidak masuk akal. Ketua Penerangan GRS, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kenyataan Junz itu menunjukkan bahawa beliau naif tentang kelemahan partinya sendiri. Pada Isnin, 3 adun warisan iaitu Adun Kunak, Norazlina Arif yang juga Ketua Wanita Warisan, Mohamad Mohamarim, Banggi dan Bencong, Tanjung Kapur telah mengumumkan bahawa mereka meninggalkan parti itu kerana hilang keyakinan terhadap hala tuju parti itu serta mengambil kira pandangan akar umbi masyarakat di kawasan yang mereka wakili. Selain dari itu, kata mereka, rakyat juga kebosanan dengan tindakan pemimpin parti itu yang sentiasa mencipta pelbagai polemik dan ketidakstabilan politik di Sabah sehingga memberi kesan kepada usaha membangunkan negeri dan rakyat. Sepatutnya, selepas majoriti rakyat Sabah membuat keputusan melalui pilihan raya negeri ke-16 PRN16 Sabah, maka kepimpinan parti warisan perlu menerimanya dengan lapang dada dan seterusnya memberi peluang pada parti yang diberi mandat untuk mengurus dan mentadbir demi pembangunan dan kemajuan rakyat dan negeri. Mereka sepatutnya mengambil peranan sebagai semak dan imbang, kata Nizam dalam satu kenyataan hari ini. Mengenai tuduhan kedua Junz bahawa kononnya Datuk Seri Haji G. Haji Noor, pengerusi GRS, tidak ikhlas dalam membentuk kerajaan perpaduan pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15, katanya ini juga suatu yang bertentangan dengan tindakan pemimpin warisan sendiri. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan perpaduan dapat dibentuk setelah Datuk Seri Syafiq Abdal bertindak mengheret pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, bersama 12 adun UMNO dan 3 adun PKDM pada 6 Januari lalu untuk menjatuhkan kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Haji G dengan cara menggunakan pintu belakang. Titik petik 2. Jelas sekali Junz dan kepimpinan warisan yang tidak ikhlas dalam hal ini, tegas Nizam. Katanya, Junz juga mempamerkan sifat hipokrit apabila beliau menyeru Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat 3 adun yang keluar dari parti warisan itu sedangkan pada Mac 2022, 2 adun, Adun Elopura dan Adun Sri Tanjung, selepas meninggalkan Parti Tindakan Demokratik, DAP juga menyertai warisan. Beliau, Junz, tidak pula minta SPRM melakukan perkara yang sama ketika itu. Ternyata beliau, Junz, mengambil sifat seruan berpilih dalam hal ini, tambahnya. Nizam berkata, kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Haji G, Ketua Menteri Sabah, telah menunjukkan prestasi yang baik dengan pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 1.0, 2020 hingga 2025 yang jelas dan terbukti. Kutipan hasil yang meningkat, pelaburan yang meningkat, pemulihan ekonomi menerusi pertumbuhan positif serta pencapaian dalam merealisasi perkara-perkara yang berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 ME63. Semua pencapaian ini adalah suatu manifestasi pengurusan dan pentadbiran negeri yang cemerlang. Justeru itu, tidak hairanlah jika ada lagi adun pembangkang akan keluar parti mereka dan menyatakan sokongan kepada Haji G dalam masa terdekat ini, katanya. Sekiranya anda merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Saya mendoakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari segala musibah, malapetaka wabak penyakit dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi.